dihidupi ini. Dosa apa, salah apa, kenapa jadi begini? Tiba-tiba gue diserang di belakang, gak ada angin, gak ada hujan. Gue diserang, lagi diem, lagi santai. Kalo lu datang mengusik, tinggalkan spekulasi. Mulut goceh berisik, so asik, otak dikit, cuma bisa melotot. Mulut bece kayak memek yang cuma pengen mentot. Kadang temen juga kagak bisa dipercaya. So asik tapi licik, cuma bisa bergaya. Hobi banget jadi cepu, emang dasar anjing. Di belakang so munafik, cuma bisa bergunjing. Bangsat, tetangga juga sering ikut-ikutan. Ngomong gini, ngomong gitu, ngomong gitu-gituan. Kalau emang gak suka ya udah diem goblok. Gaus goceh terus tololnya udah mentok. Yo, semua tahu gua bukan orang baik. Gak pura-pura gue untuk jadi munafik. Ya udah gak usah banyak komentar. Gue tolong, gue bego, lu yang paling pintar. Makanya gak usah jadi cupu, suka ngerumpi. Mirip bencong yang ketangkep saat itu. Kasih buang jauh asumsi, coba lu menjamin. Bakal lihat orang tolol itu pasti dijamin. Bukan gue, bukan gue marah-marah. Kalau jantan ngomong sini bukannya bikin parah. Lu malah kan pun temen tapi jadi bajingan. Mirip perek obral memek dualin selangkangan. Kalau emang gak suka gak usah jadi bencong. Ayo bertatap muka jangan cuma menggonggong. Lo jadi orang suci tapi kelakuan banci. Jadi cepu emang anjing, cepetan lo mati.